guys, balik lagi bersama gue bersama Kings TV guys. Dan di video kali ini saya akan memenuhi tantangan dari kalian, tentunya tantangan dari para penggemar Kings TV guys. Dan di video kali ini kita akan mukbang mie geprek guys, mie geprek 5 bungkus guys sekaligus. Oke guys, kita jangan sampai ketinggalan videonya guys. Kita saksikan keseruannya hanya di Kings TV guys. Oke guys, jadi airnya sudah mulai mendidih guys ya. Tadi kita sudah rebus beberapa menit yang lalu guys. Oke guys, kita buka mie-nya dulu guys ya. Kita hancurin, tapi jangan terlalu hancur ya guys ya. Nanti kurang nyaman nanti. Kita, ini guys, kita hancurin jadi dua aja guys ya. Karena kemarin itu guys sebenarnya ada subscriber Kings TV itu requestnya itu mie goreng guys, tapi karena mie goreng itu bagi saya itu terlalu easy guys ya, terlalu mudah, soalnya hambar loh. Bisa-bisa saya juga nggak suka juga guys, hambar. Dan kali ini kita akan mukbang mie geprek aja guys, biar lebih menantang gitu, lebih menampar ke mulut kita guys. Oke ya. Karena airnya beneran mendidih guys ya, kita masukkan mie-nya aja guys ya. Karena mie-nya itu sudah matang guys ya, sebelum kita tuangin ke wadahnya guys, kita wajib meniris airnya dulu, kita kurangin airnya gitu guys, tapi jangan sampai habis, takutnya nanti bumbu-bumbu aja tidak bisa meresap guys ya. Coba guys, bayangin guys kalau misalnya kita mandi air panas kayak gini guys ya, aduh hampir tumpah guys. Nah setelah, pokoknya airnya yang penting air dikurangin guys ya. Mantap guys. Pokoknya kalau kita mandi air panas kayak gini guys, badan kita bisa melepuh. Oke, kita masukin guys ke wadahnya. Wah, gile, mantap guys. Banyak juga guys ya. Oke, jadi kita akan campurkan bumbu-bumbunya guys. Oke guys, sebelum kita santap guys, kita campurin bumbu-bumbunya guys ya. Kita campurin ini dulu. Cepat-cepat guys. Mantap guys. Guys, jadi mie-nya sudah siap dimakan guys ya. Mie-nya sudah siap kita makan guys. Tapi masih belum diaduk guys ya. Kita aduk-aduk dulu. Banyak guys ya. Ini kira-kira kalau digabung semua guys, bungkusnya kayak apa ini guys pesannya guys? Melebihi 1000 isi 2. Kita pokoknya campur sampai merata guys. Sampai merata. Sampai merata guys. Kalau gak rata itu rasanya itu juga kurang mantap gitu guys ya, kalau bumbu-bumbunya gak merata guys. Enak.
Nggak lupa juga guys ya, kita kasih, kita tadi anu guys, bawa kopi dari rumah guys, biar lebih mantap gitu guys ya. Kopi, sedikit guys. Buset, ternyata ini ampasnya guys ya. Saya kira sisanya guys, ternyata ampasnya. Anjrit. Oke guys, jadi siap untuk dimakan guys ya. Nah, sebelum itu tidak lupa guys ya, tidak lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Oke, guys ya. Oke guys, sebelum makan kita sudah keringetan guys ya. Kita pakai 2 sendok. Mantap. Nam. Mau enggak guys? Kalau mau ayo kolab sama Kin Stipi. Luar biasa guys ya, pedas ya. Bayangin lo guys, 5 bungkus. Pedasnya minta ampun. Stok masih banyak guys. Kalau mau ayo collab bareng Kin Stipi guys. Doer guys ya. Mantap. Semangat guys. Pedas guys.
mau habis guys ya. Ah. Pedas kan. Makanya kalian kalau nantang itu kira-kira dong. Yang berlebihan kayak gini dong. Pedasnya luar biasa. Gua ditampar sama penggemar Kings TV pakai mie ini, guys. Mulut rasa ditampar. Udah habis gak ya? Baru kita seruput kopinya guys. Kopi nikmat. Mau gak guys? Kalau orang-orang Kalimantan bilang guys, kalau ditawarin kopi itu jangan sampai gak mau guys ya. Balik ke pohonan. Nah ambil. Tuh minum-minum. Enak kan? Ini mantap pokoknya guys ya. Oke. Jadi demikian video dari KTP. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan lagi dengan video KTP yang selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup, kita seruput kopinya sampai habis. Mantap. Oke.